بسم الله الرحمن الرحيم. Ini pertanyaan dari Singapura, dari Ibu Yesi Gusmita dari Singapura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan di luar negeri yang terindikasi menyentuh babi tapi agak kesusahan mendapatkan tanah suci? Oh jelas, harus ke Mekah gitu kan. Baik. Ya. Atau setiap saat harus disucikan pakai tanah setelah tersentuh. Bagaimanakah puasa dan salatnya? Terima kasih atau sia-sia? Diterima atau sia-sia? Jadi bagaimana status seseorang yang menyentuh babi? Ini dulu yang pertama. Lu terkait dengan sholatnya. Kalau dia sholat atau dia puasa, apakah sah puasanya atau tidak? Baik, kita keluarkan dulu ayat-ayat terkait dengan hewan yang dimaksudkan. Kita ambil tiga saja lah untuk memudahkan. Ada beberapa ayat di Quran. Pertama, kalimat ini pertama kali disebutkan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 183, posisi paling kiri di pertengahan. Innama harrama 'alaykumul maytata wad dama wa lahmal khinzir. Quran surah ke-2 ayat 173. Nah, ini di mushaf standar di sebelah sini posisinya. Kemudian kedua, di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat ke-3, posisi paling kanan pojok sebelah atas. Ya. Qurlimat 'alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir. Ini. Dan yang ketiga bisa ditemukan juga di Quran surah ke-6 tadi dibacakan di Imam Maghrib kita, tapi belum sampai ke ayat ini, ayat 145. Posisi paling kanan di pertengahan. Nih. Pertama, sepakat seluruh ulama bahwa hukum babi itu dihukumi haram. Jelas ya? Dihukumi haram. Ingat babinya gitu kan? Dihukumi haram. Baik memakannya ataupun al-intifa' bihi, ya, menggunakannya untuk kemanfaatan tertentu. Baik memakannya secara langsung atau menggunakan bagian dari babi, baik minyaknya ataupun misalnya lemaknya atau kulitnya untuk dimanfaatkan dalam hal tertentu. Dulu pernah ada yang menggunakan minyak babi atau lemak babi untuk menjadikan pelumas cat untuk membuat perahu itu, ya, dihaluskan dengan itu. Ya, jadi semua perangkat yang melekat kepada babi maka disifati haram baik memakannya ataupun penggunaan pemanfaatannya. Sepakat sampai sini? Baik. Sedang status babinya sendiri tidak disebutkan kemudian. Tidak disebutkan apakah dia dalam keadaan suci atau najis. Baik, babinya memang haram. Ya, tapi apakah setiap yang haram itu statusnya berawal suci atau sudah najis pada awalnya? Misal, kita beri contoh misalnya. Darah, haram tidak? Haram, nggak boleh dimakan gitu kan? Baik, pelan-pelan, najis tidak? Kalau tidak tahu katakan. Allahu a'lam, hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau najis itu artinya, kalau kemudian melekat pada diri Anda atau pada badan Anda, maka najis mesti dibersihkan, nggak bisa dipakai ibadah. Nah, sekarang cek. Kalau darah melekat pada pakaian, bisa nggak dipakai sholat? Tidak. Nggak, najis mesti dibersihkan, kecuali yang tidak ketahuan, kan? Dibersihkan dulu, baru kemudian dengan itu Anda gunakan sholat dengan pakaian yang bersih dari situ. Ya, jelas di sini? Baik, air pipis misalnya, ya, anak yang sudah mulai makan, najis tidak? Najis, ya, diminumnya haram tidak? Halo, haram tidak? Haram sepanjang ada minuman yang baik-baik. Anda ada sirup, minum minuman kencing misalnya kan? Ada gunanya di situ. Taib, baik ketika melekat pada pakaian Anda, mesti dicuci dulu, karena najis. Jelas ya? Melekat pada tangan Anda, cuci dulu, karena najis di sini. Nah, sekarang babi itu statusnya najis atau suci dia. Jadi suci hewannya, cuma haram menggunakan dan makannya. Kalau statusnya suci dia, berarti dipegang masih boleh. Jelas ya, tapi dimakan tidak, digunakan tidak. Uang haram, haram nggak digunakan? Haram, dipegang boleh nggak? Boleh. Haram nih, masya Allah. Gitu kan? Tidak, Anda pegang silakan aja, nggak ada masalah. Tapi digunakan nggak boleh. Uang hasil korupsi sita oleh negara, simpan sampaikan. Begitu sudah halal kembali, baru digunakan. Tapi sepanjang haram disimpan sebagai bukti sitaan di situ. Jelas di sini. Baik, hati-hati ya, pelan-pelan di sini. Nah sekarang status babi ini bagaimana?
Maka Imam Malik mengatakan, cuma Imam Malik. Beliau mengatakan bahwa status babi ini hewannya sih suci, tohir. Cuman hukum penggunaan dan makannya haram. Jadi kalau Anda misalnya dalam konteks ini menyentuh babi, sepanjang dia bukan bangkai. Kalau bangkai sepakat di sini. Sepakat dia najis dan haram. Kalau bangkai, ini babi hidup ya, babi hidup. Misal ada orang tersentuh, ya bukan sengaja menyentuh. Kalau sengaja menyentuh, eh, ini nggak ada kerjaan juga gitu kan? Baik. Misal tersentuh oleh dirinya gitu kan? Kalau pendapat Imam Malik itu dia tidak najis, tidak najis walaupun hewannya haram. Pendapat Imam Malik. Tapi madhab yang lainnya, tiga madhab yang lainnya, baik itu Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dengan Syafi'iyahnya, Imam Ahmad bin Hanbal dengan Hanbalinya, mengatakan babi itu tidak hanya haram tapi najis. Paham di sini? Najis. Artinya kalau itu disentuh atau tersentuh, tetap terus dibersihkan dulu, dicuci. Paham di sini? Cuci seperti tadi air pipis yang dicuci, seperti darah yang dicuci, baru kemudian menjadi suci kembali. Tapi persoalannya, apakah najisnya mukhaffafah, ringan, atau mughalladhah, berat? Kalau najisnya berat, mughalladhah, dikiaskan kepada liur anjing. Ingat, bukan anjing ya, berbeda. Ada liur anjing, ada anjing. Kalau anjing, itu anjingnya. Kalau liur, cuma liurnya. Yang najis pada anjing apanya? Liurnya. Jadi boleh nggak pegang anjing? Oh. Kalau tidak tahu, katakan. Nah, baik. Yang najis pada anjing apanya? Liurnya. Boleh nggak megang anjing? Ah. Awas, hati-hati. Kata Imam Malik, kalau megang anjingnya nggak apa-apa, tapi kalau kena liurnya itu yang dicuci. Salah satunya menggunakan tanah. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i, cerdas sisi kata beliau, Anda tidak tahu kapan anjing menjilat tubuhnya. Jelas ya? Kapan anjing menjilat tubuhnya. Jadi ketika Anda menjilat, anjing menjilat tubuhnya, Anda enggak bisa memastikan di sebelah mana. Makanya untuk berhati-hati, kata Imam Syafi'i, beliau katakan anjing itu najisnya aini, seluruh tubuhnya mengandung najis karena dia bisa menjilat-jilat tubuhnya. Ketika Anda sentuh, mungkin bersamaan dengan itu air liurnya ikut ada di situ. Paham sampai sini? Di sini Imam Syafi'i lebih jeli dalam konteks hukumnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kata dari madzhab Syafi'iyah, babi itu termasuk najis mughallabah. Mughallabah. Jadi kalau tersentuh itu, maka dia harus dicuci. Yang salah satunya 7 kali cucian itu, salah satunya menggunakan tanah. Jelas di sini? Persis seperti membasuhnya tangan atau bejana yang terkena air liur anjing. Cuci dengan 7 basuhan, diantaranya salah satunya menggunakan tanah. Paham di sini? Sedangkan yang lainnya selain Syafi'iyah memandang bahwa tidak tepat mengkiaskan babi dengan liur anjing karena berbeda di sini. Beda. Ya, lihat-lihat ketika kias disebutkan ataf di Quran, ataf itu mengikutkan hukum pada sebelumnya. Atafnya babi di Quran tidak pernah diatafkan kepada anjing. Tapi selalu diatafkan kepada bangkai misalnya, kemudian darah misalnya, Al-Baqarah ayat ke-173. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir. Ya, wa menggunakan wa, diharamkan bagi kalian bangkai, darah. Lihat, darah tadi kan najis kan? Bangkai najis kan? Artinya kalau kita pegang, kita bersihkan kan? Setelah itu Allah menyebutkan babi dengan huruf wawu. Wawunya ma'iyah. Ma'iyah itu menyamakan hukum antara sebelum dengan setelahnya. Jadi yang setelahnya diikutkan pada hukum sebelumnya. Jadi kata dua ulama, ada dua madhab yang menyebutkan babi tidak bisa dikiaskan dengan anjing, tapi dikiaskan pada najis lain yang tidak serupa dengan liur anjing. Apa itu? Seperti darah, seperti mayit, mayit bangkai, ya mayitah bangkai dan sebagainya. Jadi dari sini, kalau sekiranya ada orang menyentuh babi atau tersentuh dengan keadaan yang gak bisa dihindari, cukup dia cuci saja yang merasakan bersih dari sisi cuciannya dengan menggunakan sabun, sabun tahara atau semisalnya, sehingga dipandang suci dalam keadaan dirinya. Jelas di sini? Nah, tapi kata madzhab Syafi'iyah, kami berpendapat untuk kehati-hatian tetap dia seperti anjing. Ya, dikiaskan kepada air liur anjing yang kalau terkena tetap menggunakan, salah satu menggunakan tanah. Di sini kalau kami melihat yang lebih rajih adalah pendapat para ulama yang memandang babi itu haram, termasuk najis, tapi najisnya tidak dikiaskan dengan liur anjing. Jelas ya? Dikiaskan dengan najis yang lainnya yang cukup kemudian dibasuh dengan sabun atau yang serupa yang menghilangkan bekas-bekas najisnya. Paham sampai sini? Baik, pertama dari sisi kias hukumnya. Kedua dari sisi dalilnya. Dan yang ketiga dari sisi tujuannya. Ya, awas, maqasidus syariah untuk menghilangkan najis pada liur anjing itu, karena setelah diteliti pada liur anjing terdapat bakteri-bakteri yang tidak bisa dimatikan, dibunuh kecuali dengan menggunakan unsur dari tanah. Sedangkan pada babi tidak. Ada unsur-unsur yang berbeda di sini. Jelas di sini? Baik ya. Jadi ini diantaranya. Anjing bahasa Arabnya apa?
Kalau tidak tahu katakan. Baik, anjing bahasa Arabnya apa? Tidak ada di Arab anjing, wallahu alam. Madza fil arabiyyati anjing, wallahu alam. Masyaallah. Anjing bahasa Arabnya kalbun atau kilab. Baik. Kalau serigala masuk anjing bukan? Serigala. Wah. Serigala masuk anjing bukan? Awas hati-hati. Ya, namanya beda. Serigala disebut dzibun, dzibun di surat Yusuf. Akalahu dzibu, dimakan oleh serigala. Di serigala, di anjing disebut kalbun, serigala disebut dengan dzibun. Awas, ini harus jeli di sini. Karena air liur pada serigala beda dengan air liur pada anjing. Beda, hati-hati. Jadi kalau Anda kena air liur serigala misalnya, hati-hati, mohon maaf, ya, kena najis tidak? Tidak sama dengan anjing, tapi pilihannya kena air liur anjing, tangan Anda selamat, atau kena air liur serigala, tangan Anda potong. Pilih mana? Jadi nggak usah pelihara kedua-duanya maksud saya, ya, nggak ada kerjaan, ngapain gitu kan? Kecuali untuk kebutuhan yang lainnya. Oh, hati-hati ya, fikih itu selalu fleksibel, melihat kebutuhan hukumnya, tapi juga tidak diringan-ringankan. Ada ilat hukum yang mesti dipelajari. Baik. Kayak misalnya, anjing apa hukumnya dimakan? Haram. Kalau anjing laut? Hati-hati. Awas, hati-hati. Awas, karena nanti kita akan lihat ada banyak hadis yang menyebutkan, kan? Al-bahru tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Yang segala yang di laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ya, halal bangkai yang di laut. Jadi semua yang ada di laut itu halal. Babi apa hukumnya? Haram. Babi laut? Enggak ada, jadi enggak usah nekat. Babi itu haram, bawa ke laut dulu aja. Masya Allah, dilempar ke laut. Ya. Begitu mati dia, sate di situ. Tidak, itu tetap haram. Baik, ya? Semua yang di laut, semuanya halal. Kecuali putri duyung. Baik. Ya. Jadi puasa dan salat, kalau melekat babi pada dirinya, tersentuh, itu salatnya dipandang tidak sah. Salat dipandang tidak sah. Jelas ya, jadi sholatnya masih diulang karena najis melekat pada dirinya, dan dia tahu itu, dan dia tahu itu. Tapi kalau puasa, tetap puasanya tidak batal, tetap diteruskan, karena ilat hukum puasa dengan ilat hukum sholat itu beda. Ya, antum misalnya, mohon maaf, sedang sholat tiba-tiba keluar angin misalnya, keluar, batal tidak? Batal. Sedang puasa keluar angin, batal nggak puasanya? Tidak, gitu ya. Beda. Jadi jangan sampai disamakan ilat hukum dengan suasana berbeda dengan hukum sama, itu tidak. Ya, jadi tersentuh babi saat sedang puasa tidak membatalkan puasa, tapi Anda harus bersihkan sebelum Anda sholat. Paham ya? Baik. Dan angin itu selalu kasihan, masuk salah keluar salah, gitu kan? Masuk angin repot, keluar juga